Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR Nah oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan Membahas mengenai P3K Ya teman-teman karena masih eh, Banyak sekali yang melakukan chat Atau mungkin eh, bertanya eh, Khususnya mengenai Apa saja sih syarat dalam melamar P3K Atau pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja ya khususnya Di tahun 2021 Ya tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke teman-teman apa saja yang menjadi syarat ya Ini apa saja yang menjadi syarat dalam melamar P3K ya, Atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021 tapi sebelumnya teman-teman mungkin bagi Anda yang belum menonton video kita ya Jadi yang kemarin belum sempat menonton Ya mungkin ini bisa menjadi sebuah uh, informasi awal ya Mengenai siapa saja yang bisa mendaftar ya Sampai saya bisa mendaftar di P3K tahun 2021 Karena untuk di tahun 2021 itu nanti semuanya dikhususkan Ya bagi teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik atau yang ada di tingkat sekolah ya Ataupun bagi teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik Tapi e, bisa juga mendaftar Tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya Nanti silahkan dilihat saja di video-video kita Oke terima kasih teman-teman Kita langsung saja membahas apa saja sih sebenarnya syarat e, untuk melamar P3K ya A, Dalam kita membahas e, P3K teman-teman ya Kita nanti akan merujuk ya pada salinan atau ini ya atau peraturan pemerintah Republik Indonesia nah ini nomor 49 tahun 2018 ya ini untuk sementara ini belum ada eh, apa apa peraturan pemerintah terbaru ya teman-teman jadi ini kita menggunakan yang tahun 2018 ya karena eh, kemungkinan nanti masih sama untuk dalam persyaratan eh, pengadaan P3K tahun 2021 ya kalau kita simak sekilas ya teman-teman, jadi mengenai uh, apa namanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 ini kemarin sudah diterapkan di seleksi P3K tahun 2019 ya kalau tidak salah ya itu mengenai kategori 2 atau K2 yang kemarin sudah sudah dilakukan rekrutmen uh, di K2. Nah. Kita akan membahasnya syarat-syaratnya apa saja sih sebenarnya dalam mengikuti seleksi P3K ya. Jadi ini kita melihat uh, peraturan ini ya, peraturan ini nomor 49 tahun 2018 itu mengenai manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita sebut sebagai P3K ya. Terus yang kemarin juga muncul kembali ya teman-teman Perpres. Ya, mungkin teman -teman ini mungkin uh, teman-teman ini, alhamdulillah ya kabar gembiranya mungkin kategori 2 atau K2 yang kemarin sudah di SK kan ya, SK yang bisa muncul ya ini di peraturan pemerintah ya atau peraturan presiden ya, perpres ya, peraturan presiden Republik Indonesia ini nomor 98 tahun 2020 yaitu mengenai gaji dan tunjangan. Ya ini ya, gaji dan tunjangan pemerintah eh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, jadi artinya ini nanti kita tidak lepas dari dua aturan ini ya teman-teman jadi mengenai yang nomor satu ini ya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan juga nanti peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2020 ya oke langsung saja kita akan membahas apa sih syaratnya dalam melamar P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya nanti silahkan pasal demi pasal silahkan dilihat nah di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai ini ya teman-teman Jadi kita akan membahas di bagian keempat pelamaran pada pasal 16 eh, Karena di pasal 16 ini nanti kita akan melihat e, syaratnya apa saja sih dalam melamar menjadi P3K Ya Untuk jabatan CF atau jabatan fungsional Nah ini ya, setiap warga negara, Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah ini ya, nanti jangan lupa silahkan dilihat saja ya, nanti kita sertakan uh, aturannya ini di deskripsi video kita. Jadi yang pertama, jadi untuk syarat menjadi P3K ini ya, jadi ini teman-teman kalau P3K tetap ya, jadi masih ini masih uh, uh, aturannya sama ya, di tahun 2018 ini. Jadi yang pertama, ini ya, usia paling rendah ya usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini biasanya diartikan ya teman-teman itu biasanya ini yang ini. Ya biasanya yang ini ini diartikan uh, 1 tahun sebelum batas waktu pensiun ya teman-teman. Jadi misalkan kalau pensiunnya guru itu 60 ya kemungkinan umur berapa ya 58, 59 masih bisa. Jadi ini kesempatan terbuka lebar. Ini yang usia paling rendah 20 tahun ini juga sudah bisa uh, menjadi salah satu persyaratan untuk melamar menjadi P3K. Yang nomor dua ini arti, tidak pernah di uh, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun. Nah, ini artinya bagi teman-teman yang uh, sudah terkena pidana ya ini kemungkinan ya tidak bisa mendaftar ya, karena sudah terdaftar eh, apa namanya keputusan tetapnya ini ya selanjutnya di syarat ketiga ini tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau ya tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K Parjurit tentara nasional indonesia anggota kepolisian negara republik indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta ini yani artinya uh, yang masih bersih ya teman-teman kalau kita melihat ya jadi mungkin tidak pernah diberhentikan ya tidak pernah uh, permohonan sendiri terus mungkin uh, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat ini yani, poin ketiga ya teman-teman jadi untuk syarat menjadi uh, p3k Selanjutnya yang di poin d ya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ini ya atau terlibat politik praktis ini juga tidak boleh ya selanjutnya di poin e memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan ya ini teman-teman yang mungkin poin e memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan nah ini kualifikasi pendidikan ini juga sangat penting ya teman-teman mungkin ini nanti ada kaitannya dengan uh, e, ijazah ya teman-teman jadi mungkin ada kaitannya dengan verbal ijazah dikarenakan apa ya karena ini eh kualifikasi pendidikannya nanti akan dilihat apakah dia e, S1 nya itu latar belakangnya apa e, mungkin e, nanti akan dilihat apakah sama dengan formasi atau kualifikasi pejabatan yang akan dilamarnya di ya. jadi ini sangat penting kualifikasi pendidikan nanti e, anda itu di bidangnya apa ya yang dilamar yaitu karena nanti kalau tidak ya berarti tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Ya, biasanya yang dipersyaratkan jabatannya ya. Nanti di jabatan apa, terus e, syarat kualifikasinya pendidikannya itu apa. nanti Anda harus melihat di sini kualifikasi pendidikannya. Selanjutnya memiliki kompetensi yang dibuktikan ya memiliki e, kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkannya ya ini biasanya eh, ada ya teman-teman ya ini selain sertifikat pendidik ya atau serdik, ini juga ada sertifikat kompetensi ya biasanya eh, khususnya biasanya kalau di smk smk itu banyak sekali sertifikat sertifikat kompetensi biasanya ada sertifikat industri atau mungkin yang lainnya ya misalkan nanti di jabatan itu ya mempersyaratkan di sertifikat kompetensi ya, itu bisa menjadi poin tambahan ya, makanya nanti kita harus melihat eh, apa jabatannya itu memiliki persyaratan apa saja itu juga harus dilihat secara jeli ya. Yang poin G sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatannya dilamar ini wajib ya teman-teman kalau sehat jasmani dan rohani. Ini kecuali biasanya ada yang kemarin ada jalur uh, disabilitas ya mungkin kalau jalur disabilitas ya kemungkinan juga sudah berbeda sekali ya. Ini yang poin G ini sehat jasmani dan rohani ini biasanya semua uh, apapun yang dilamar itu biasanya juga mengisyaratkan atau mensyaratkan sehat jasmani dan rohani. Nah, selanjutnya persyaratan lain ya teman-teman ini persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK, PPK atau pejabat pembuat komitmen ya teman-teman. Nah, biasanya nanti selain uh, apa istilahnya syarat yang sudah ditentukan, biasanya nanti di syarat ini juga ada sendiri. Jadi nanti setiap uh, apa namanya jabatan jabatan yang akan kita lamar itu biasanya memiliki persyaratan sendiri sendiri jadi tidak sama ya teman-teman jadi nanti perlu diketahui sebelum anda melamar pastikan anda sudah memiliki uh, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan ya ini juga sangat penting ya jadi kualifikasi pendidikan anda itu latar belakangnya apa terus jabatan yang mau dilamar uh, ya atau mau di di apa istilahnya dilamar itu harus tahu ya persyaratannya apa saja terus apakah kualifikasinya itu sama artinya memenuhi syarat sehingga nanti kita bisa uh, lulus ya atau bisa lolos dalam seleksi ini dalam melakukan pelamar atau melamar ya nah oke okay, teman-teman cukup itu saja ya teman-teman jadi untuk syarat melamar menjadi B3K itu ada ini ya dari mulai A sampai dengan H ya ini persyaratan secara umum lah nanti kita akan update apabila nanti ada informasi terbaru atau mungkin ada eh, informasi lagi terkait dengan P3K ya tentunya teman-teman harus melihat ya jadi untuk teman-teman juga harus melihat ini ya siapa yang bisa mendaftar menjadi P3K di tahun 2021 ya karena ini nanti dikhususkan hanya di dua poin ya teman-teman nanti silahkan dilihat saja di video kita. Nah, nanti jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, teman-teman, cukup sekian saja yang mungkin syarat-syaratnya nanti bisa dilihat di permen tadi ya. Nanti bisa dibaca. Uh, itu adalah syarat umum ya teman-teman Sehingga nanti kalau misalkan ada informasi update Ada informasi terbaru Nanti akan selalu kita berikan informasi-informasi terbarunya Nah nanti di video berikutnya Kita juga akan membahas yang mengenai perbedaan seleksi P3K Nanti uh, tetap di channel kita Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Oke okay, teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini uh, Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.